Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video room tour lagi. Akhirnya udah sekian lama aku gak bikin video room tour. Kali ini di tahun 2021 ini adalah video room tour aku yang pertama kali. Jadi kalau biasanya aku bikin video room tour kamar, kali ini aku pengen room tour sebuah klinik guys. Dan ini tuh klinik kecantikan yang lagi nge-hype gitu ya kan di daerah aku, dan baru ini mau buka cabangnya di daerah aku guys. Nah, tanpa pikir panjang aku pengen tunjukin ke kalian room tournya gitu ya kan, apalagi kliniknya kayak kelihatan mewah banget guys dan estetik. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Bye. Nah, jadi aku mau kasih tahu kalian kalau lokasinya itu ada di daerah Ketapang. Nah, tepatnya di sebelah rumah sakit, dan ini dia rumah sakitnya guys. Nah, tepatnya di sebelah rumah sakit, dan di sana itu ada pertigaan, pokoknya di sebelah barat BNI guys tuh. Nah, mari kita coba masuk. Yuk. Wow. Nah, jadi ini dia guys penampakannya di dari depan gitu kan. Kalau dari depan kita bisa lihat AKJ Aesthetic Center. Jadi klinik ini adalah klinik AKJ Aesthetic Center guys. Nah, dari depan ini udah kelihatan banget mewahnya gitu ya kan. Terus pokoknya kombinasinya tuh bagus banget guys. Nah, ada pilarnya di bagian sini. Dari brandnya aja udah bagus. Nah, oke guys, kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini tuh udah bangetnya. Ini tuh bagian reception. Nah, ini udah ada ini guys. Ada kaca ya. Oh, ini sebenarnya ini enteng banget guys ternyata. Dan ini biasanya bagian tempat parkir itu. Nah, untuk ininya juga bagus. Tuh, di sini ada kaca. Nah, nanti kalau misalkan ada customer ke sini juga biar ngaca gitu ya kan. Ini kacanya kayaknya dari Informa deh. Terus ada desk fan, terus ada teleponnya, pastinya punya telepon ya kan. Terus ada printer sama komputernya juga ada gitu guys. Ada bunga. Terus ini kayaknya di fuchsia deh. Ya. Terus di sana ada mic-nya tuh. Nah. Udah deh. Oke, lanjut kita beralih ke bagian sini guys. Nah, ini tuh yang paling aku suka adalah ini guys. Empuk banget. Nah, jadi pemilihannya memang bener-bener yang mewah gitu ya kan. Tuh di sini juga ada. Terus di bagian sini juga ada guys sofanya guys. Jadi kalau misalkan ada customer tuh bisa nyantai gitu loh di sini. Kayak gini, kayak gitu. Nah, bisa nyantai. Terus di bagian sini juga ada mejanya. Terus ada mungkin nanti di sini dikasih cemilan gitu ya kan, biar customernya enak dan nggak mau pulang ya, sekalian dibawa ini. Terus di sini mungkin nanti mau dikasih buku-buku karena di sini masih itu guys, masih belum opening. Nah, jadi semuanya memang benar-benar kosong banget. Tapi karena aku excited banget untuk nge-review nge-room tour gitu ya kan, pengen banget. Terus di sini juga ada sofanya lagi. Terus setiap kacanya ini udah berlabel AKJ dong. AKJ ini, AKJ semuanya AKJ. Terus di bagian atas juga udah ada TV-nya, ya kan? Fasilitas di sini tuh udah lengkap banget bikin customer nyaman. Ada AC juga. Terus kita beralih ke sini, guys. Nah, kalau kalian lihat nih lantainya nih. Ini emang viral banget sekarang, banyak banget orang-orang pakai lantai yang ini, guys. Soalnya ini tuh estetik banget gitu, ya kan? Terus pemilihan kasetnya juga bagus nih, coklat. Udah pas banget gitu ya kan. Terus ada tong sampah juga ya, sampah. Terus di bagian sini ada sofa juga. Nah, terus di bagian sini ada rak atau meja pojokan gitu. Terus ada kayak gini, super duper banget, bagus banget guys. Ini tuh kayak pojokannya bagus banget, jadi itu kayak apa ya. Terus di sini ada colokan, mungkin nanti customer atau pelanggan mau charge HP gitu kan. Terus ada ini.
ini. Lampu, nah, lampu. Guys, kalau kalian tahu, ini adalah spot yang paling aku suka. Di sini, guys. Spot yang paling aku suka di sini karena mewah banget. Terus apa lagi? Ada lampunya ini tuh. Nih, kalau kalian lihat, coba sini. Ini bagus banget, guys. Kelihatan mewah banget tuh. Dan ini kombinasinya juga bikin view-nya tuh lebih bagus gitu ya kan, terus lebih mewah. Spot di sini tuh paling cocok banget buat foto, guys. Beneran deh. Dan ini ada jam, tapi jamnya belum dipasang, guys, ternyata. Kita taruh aja di sini ya. Nah, kita coba deh duduk di sini. Nah, kita atur. Nah, kalau misalkan mau foto, guys, super duper bagus banget nih. Tuh. Super duper bagus banget, guys. Terus kita masuk ke area sini. Oh, sebelah sini, guys. Di sini ada kayak lemari kaca gitu. Tapi nggak tahu sih ini fungsinya khusus apa. Nanti mungkin kayaknya produk deh ya. Terus ada apa sih? Ini tempat sampah. Ini dari Informa. Kayaknya di sini rata-rata barangnya dari Informa. Oke, sekarang lanjut kita ke sini, bagian sini, guys. Nah, jadi bagian sini ada pajangan lagi. Ini kelihatan lebih mewah gitu kan. Aku berulang kali kelihatan mewah gitu ya kan. Apalagi ada di sini pajangan Monstera, tapi bohongan, guys. Tuh Monstera, tapi dia tuh lebih kelihatan bagus gitu ya kan. Terus di sini ada toilet. Nah, toiletnya kayak gini, guys. Memang di sini, nah, aku mau cerita dulu kalau AKG Center di sini itu cabangnya, guys, memang benar-benar kecil sih daripada yang di pusat, karena di sini cuma ada satu kamar. Kalau misalkan di pusat itu ada berkamar-kamar, guys, gitu. Nah, ini tuh berdirinya AKG Aesthetic Center di sini itu karena requestan customer, guys. Nah, customer tuh banyak yang ngeluh gitu, kenapa gak bangun, kenapa gak diberikan kliniknya aja. Jadi kalau misalkan mau facial treatment dan lain sebagainya itu gak jauh-jauh gitu ya kan. Oke, lanjut kita ke toiletnya, guys. Kita buka. Kita buka dulu. Nah, jadi ini dia toiletnya, super duper yang bagus lah gitu ya kan. Di sana ada kaca, terus ada closetnya juga, dan ya ada cuci tangan dan sebagainya. Ya gitu aja sih kalau toiletnya. Nah, kita ke bagian ini, ruang utamanya, guys. Nah, selamat datang. Nah, ayo kita masuk dulu. Nah, di sini di bagian ini soalnya kita mau facial treatment dan sebagainya, kita di sini, guys. Nah, di sini udah ada untuk 3 pelanggan karena memang di sini cabang kecil gitu ya kan. Terus di sini ada rak gitu. Nah, ini tuh gak jalan. Ini ada 2. Terus ke sini lagi ada tempat sampah. Nah, di sini ada tempat sampah lagi dan Informa. Ada pajangan plastik gitu ya kan. Ini bunga anggrek, guys. Terus di sini ada lagi cermin. Tuh. Ada cermin lagi. Alat pensteril gitu ya kan. Susah banget. Terus di sini ada Omega Light. Aku enggak tahu sih fungsinya ini apa. Nanti kalau misalkan udah buka gitu ya kan, aku tanya-tanya aja deh sama bu bosnya gitu ya kan. Terus ada AC. Nah, di sini sebenarnya ada pajangan lagi, guys. Tuh. Di sini tapi belum ditempelin gitu kan. Mungkin mau ditempelin di sana tuh. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya, guys. Oke, kita keluar dulu. Yuk, cus. Nah, ini udah dimatiin ya lampunya. Oke, guys, mungkin itu aja sebenarnya yang ada di klinik AKJ Aesthetic Center. Untuk kalian yang penasaran banget gitu ya kan, AKJ Aesthetic Center di Ketapang, ya super duper kecil tapi mewah, bersih dan rapi, guys. Dan aku jamin pencinta AKJ gak bakalan pulang gitu ya kan, betah di sini. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya. Semoga kalian suka di video room tour aku kali ini. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya, mungkin tanya produk AKJ, fasilitas di AKJ, bisa langsung kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel Verida FR. Jangan lupa kalian like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye!